أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Abu Najla dari teserbamuslim.com Seperti biasa saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Al-Quran Ini kalau nggak salah harganya agak murah ya Tapi isinya jauh lebih bagus dari harganya kalau menurut saya ya Ini nama Al-Qurannya Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Karim. Nama Al-Qur'annya Qur'an Al-Karim. Nah, di sini juga sudah disertai terjemah dan tajwid warna standar Kemenag RI, transliterasi, asbabun nuzul, mutiara hikmah, doa-doa, panduan tajwid dan etika membaca Al-Qur'an. Dari desainnya juga bagus ya. Tidak terlihat Qur'an murah ya. Ini dari beras Al Fatih penerbitnya ya. Beras Al Fatih. Kita lihat isinya. Ini ada Asmal Husna. Kemudian ini orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Al Quran ini. Kemudian di sini ada pedoman transliterasi Arab Latin. Kemudian ada panduan Wakaf dan petunjuk lainnya tanda-tanda seperti ini ya termasuk ini ada sujud tilawah juz ain hizib dan seterusnya kemudian di sini ada daftar ayat sajdah ayat-ayat yang ada tanda seperti masjidnya ini ini yang dianjurkan untuk sujud ya sujud tilawah di sini disertai juga ada doanya doa sujud tilawah sajadah wajhiyalilladhi khalaqahu kalau di Quran yang mana ya Alquranku Al Quranku kalau nggak salah khalaqahu wa sam'ahu ahsanul khaliqin kemudian sini ada tanda sifir ada panduan tajwid tapi ini tidak terlalu lengkap ya penjelasannya tidak ada hanya ini tanda tajwidnya saja kemudian ada daftar nama surah kemudian sini indeks doa dalam Al-Qur'an, doa-doa dalam Al-Qur'an ya. Kemudian di sini adab membaca Al-Qur'an. Tidak dalam keadaan hadas, dilalui dengan istiazah, istiazah, membaca secara tartil tartil dan seterusnya. Nah, ini isinya coba kita lihat di sini saja. Nah, dari desain juga ini cukup bagus ya. Al-Qur'annya juga enak dipandang tidak terlalu rame dan yang saya suka ini teman-teman bisa lihat ya di sini ada transliterasi latin biasanya kan per kata tapi kalau ini per baris Innaladina <tik> kafaru sawaun alaihim azatuhum amlam tunzirhum la yu amlam tunzirhum sini Innaladina kafaru sawaun alaihim azatuhum amlam tunzirhum jadi, dari sini langsung ke sini, satu baris itu disatuin. Biasanya kan, innaladina, innaladinya di bawahnya. Kafaru, kafaru, sawaun, sawaun, seperti itu. Kalau ini langsung, seperti di Quran, Al-Misbah, kalau nggak salah. Nah, kemudian yang keduanya, di sini sudah disertai tajwid warna, juga disertai dengan namanya di atasnya. Contohnya ini ya, warna merah atau pink ini Di atasnya ada tulisan gunnah Yang ini hijau Di atasnya ikhfa Ada tulisannya ya Jadi kita tahu ikhfa Gunnah ikh, uh, Ikhfa Ini ikhfa syafawi ya Idgham Idgham mimi atau idgham lain Dan seterusnya Seperti itu teman-teman ya Idgham jadi selain warna juga ditulis ditulisi juga di atasnya ada tulisan tajwidnya nama tajwidnya hukum tajwidnya. Jadi ini memudahkan teman-teman yang suka lupa sama warnanya ya. Seperti itu. Kemudian di sampingnya di sini ada terjemahnya. Ini terjemah per ayat. Kemudian di bawah ada footnote, keterangan-keterangannya, catatan kaki. Kemudian juga di sini ada mutiara hikmah, hadis-hadis ya. Kemudian, nah di sini ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, ini hadis lagi. Gitu. Jadi cukup lengkap ya, teman-teman. Ada transliterasi per baris, ada tajwid warna, kemudian ada tulisan nama tajwidnya kemudian ada terjemah per ayat, ada mutiara hadis, kemudian ada asbabun nuzul. Ini kita lihat di bagian terakhir ada doa khatmil Quran. Kemudian di sini ada doa juga, doa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian ada doa memohon selamat dari godaan syaitan. Dan seterusnya. Ini ada terjemahnya ya. Doa khatmil Quran, ini ada terjemahnya. Kemudian yang terakhir ini tanda tasfih, tanda tasfih 2018. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini sangat cocok kalau menurut saya untuk teman-teman yang suka wakaf Al-Qur'an. Boleh teman-teman wakafnya pakai Quran yang ini. Selain harganya, kalau nggak salah ini harganya agak murah dibanding Quran yang lain, tapi kualitasnya berani ngadu sama Al-Qur'an yang lebih mahal dari yang ini ya. Dari walau maupun dari fisiknya maupun dari dalamnya kontennya maupun dari bahannya, ini saya berani mengadu ya, istilahnya saya sangat merekomendasikan Al Qur'an ini untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang tertarik untuk memiliki Al Qur'an ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 -870 -173 490 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.